Silakan. Dan pendengar-pendengar misi yang 12, saya Makcik Suci. Ha. Saya nak cerita tentang sesuatu yang mungkin misi tak menyeramkan berlaku pada ibu saya di Melaka. Casey, ibu saya kalau petang-petang selalu pergi ke kebun getahnya untuk menoreh getah. Saya pernah ikut ibu saya kalau saya bercuti di Melaka. Sunyi tempat tu maklumlah, jauh dari rumah-rumah orang. Menurut cerita ibu, tempat dia menoreh getah tu ada orang bunian. Casey, kita jarang dengar cerita orang-orang bunian ya. Sebab yang setahu saya lah, orang-orang bunian ni makhluk suci, suka tempat-tempat yang sunyi dan yang lapang. Ibu tak kata dia percaya di dalam kebun getah itu ada orang bunian sebab ada tanda-tanda kisi yang berlaku pada dia. Pertama, kadang-kadang kalau ibu sedang menoreh getah kan, dia dengar ada orang panggil nama dia. Sayup sekali. Nama saya Sunjia. Nama ibu saya Sujina. Nanti dengar suara panggil ibu saya, Sujina, Sujina. Itu yang pertama. Kedua, kisi, kata ibu, kadang-kadang sedang dia menoreh getah, dia terbau masakan sedap-sedap sekali. Bila saya nak sedapkan hati ibu, saya kata, tentulah ibu, barangkali masakan dari orang-orang kampung yang dekat sini dibawa oleh angin dan terciumlah bau masakan itu. Kata ibu, tidaklah, kan rumah-rumah orang tak ada di keliling kebun getah ni. Yang ketiga, bila ibu sedang menoreh pokok-pokok getah tu, kadang-kadang ada daun berguguran. Kalau daun kering tak apa. Ini daun-daun hijau yang masih berdarah getah lagi, yang berwarna putih. Bila ibu menoleh ke atas pokok-pokok itu, tak ada monyet, tak ada satu apa pun. Bagaimana daun-daun getah itu boleh jatuh? Selain daripada cerita-cerita orang bunian itu, ibu pernah cerita juga cerita lain yang menyeramkan. Kadang-kadang waktu petang, sedang ibu nak balik ke rumah, nak balik ke rumah dia, dia terjumpa sekumpulan orang-orang yang barangkali baru balik dari menoreh getah juga. Tapi yang herannya, orang-orang itu tak membawa apa-apa pun. Kalau orang-orang kampung biasanya, kalau dia pergi ke kebun, dia membawa perkara-perkara seperti sabit, barangkali bakul. Tapi ini satu benda pun tak ada. Orang-orang kampung kisi, kalau berjumpa dengan orang-orang, mereka ni macam mak kipu, tanya, nak mana, nak pergi mana, dengan siapa. Jadi ibu pun bertanya lah, oi, nak ke mana tu? Orang-orang tu diam macam kisi. Bila ibu nak mendekati mereka, ibu lihat, mana orang-orang ni? Di sini tak ada rumah-rumah. Takkanlah sekejap orang-orang itu dah pulang ke rumahnya. Itulah kisi, cerita yang boleh saya off air kisi. Ya, sekejap ya.